Dirgahayu Kemerdeka Republik Indonesia ke-77. Merdeka! Saya Karolin, hari ini saya berada di Desa Pare dalam rangka kegiatan 17 Agustus. Kami bersama dengan tenaga kesehatan melaksanakan kegiatan sunatan massal yang diikuti oleh kurang lebih 75 anak. Desa Pare merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Air Besar dan memiliki akses yang memang sangat sulit, dan kita berharap dengan kondisi ekonomi yang semakin baik kita bisa kembali membangun infrastruktur di daerah kita, dan mudah-mudahan cakupan vaksinasi juga kami ikut berpartisipasi dalam meningkatkan cakupan vaksinasi dengan mendukung bekerjasama dengan puskesmas melaksanakan vaksinasi booster. Emang belum pernah booster ya di kampung ini? Baru kali ini? Baru kali ini. Pakai apa nih? Pfizer. Oh, Pfizer. Jadi lumayan lah ya, sekalian jalan dapet. Berapa tuh totalnya? Hampir 200. Yes! Banyak. Hampir 200. Sukseskan booster ya. Iya. Nangis nggak dia, Pak? Bu? Siapa yang takut? Saya takut. Oh, ya. Ibu, ngantar siapa? Ngantar anak. Ngantar anak? Benar. Oh. Berapa umur anaknya? Ini dia tuh. Udah selesai? Belum. Udah. Siapa yang mau sunat? Ayo, sini. Siapa namanya? Mana? Sini, sini, sini. Kelas berapa dia? Kelas berapa? Anak-anak yang mana? Sini, sini. Sini, Ibu. Namanya siapa? Mikael. Oh, iya. Ini ibunya atau? Bukan. Nenek. Cucu. Oh, cucu. Ini nenek. Oh, iya, iya, iya. Ini anak saya maksudnya juga. Kelas berapa kamu? Kelas 6. Kelas 6. SD di sini? Oh, mau sunat. Siapa yang suruh sunat? Mama, saya. Mama. Oh, takut nggak? Enggak, kan jagoan. Nah, cowok anak cowok kan nggak boleh takut ya. Dah, itu tadi itu nggak ada yang nangis, ini nggak sakit. Nanti kalau habis sunat nggak boleh lari-lari dulu ya, nggak boleh mandi sungai dulu ya. Bu, nanti jangan sampai dia lari ke sungai mandi dulu ke sini. Iya, iya. Bu ya. Oh. Tadi banyak yang takut, banyak nangis-nangis. Oh, ada yang pulang juga enggak? Enggak jadi? Ada. Ada yang enggak jadi? Enggak jadi. Jadi pulang enggak jadi? Gak takut. Atau udah disuntik, tahu-tahu enggak jadi? Ada juga enggak? Oh, iya.
Bapak, saudara-saudari, saya dalam kesempatan ini ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke 77. Kita sudah merdeka 77 tahun. Kita bersyukur tahun ini kita bisa merayakan dengan meriah, tidak seperti 3 tahun terakhir. Ya, kita seperti berduka. 3 tahun tidak boleh pesta, tidak boleh kumpul, tidak boleh dangdutan, tidak boleh joget. Tapi sekarang sih kita bisa merayakan dengan meriah. Kenapa? Karena masyarakat Landang itu luar biasa hebatnya. Diminta untuk vaksin mau, ya kan? Diminta untuk cuci tangan, jaga kesehatan, semuanya mau mengikuti. Jadi kita hari ini bisa berpesta merayakan 17 Agustus. Yang mau nikah ditunda-tunda sekarang udah boleh pengantin ya. Boleh manggil orgen, dulu gak boleh. Saya pesan tuh sama Pak Loren, jangan dulu ya. Nah, tapi kalau sekarang sudah vaksin semuanya boleh. Nah, Bapak Ibu, hari ini ada kegiatan turnamen. Saya berkomunikasi dengan Pak Loren. Saya biasa makan Pak Kades juga sih ya. Pak Loren ini komunikasinya bagus dengan saya selama kami menjabat sebagai bupati, sehingga ya adalah program-program pembangunan walaupun dengan segala keterbatasan bisa sampai di sini, termasuk buka bodi, bikin jembatan dan sebagainya. Tapi mohon maaf, 3 tahun terakhir ketika COVID banyak sekali anggaran yang belum bisa kami laksanakan karena uangnya dipakai untuk memberantas COVID. Bapak Ibu tadi kan sudah vaksin ya? Bayar enggak? Bayar enggak? Ya, oh, kalau ada yang bayar bilang loh ya sama saya, saya laporkan sama presiden. Nah, Bapak Ibu enggak? Bapak Ibu tidak bayar, tapi yang bayar waktu itu Ibu Bupati. Tapi sama masyarakat gratis. Nah, itulah makanya tadi Pak Lore cerita jalan sempat putus di Tandi. Ya begitulah, karena uangnya kita pakai untuk menyelamatkan rakyat dulu. Nah, tapi kita bersyukur kita sekarang sudah mulai normal. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membangun lagi daerah kita ini ya. Karena sekarang ini zaman lain ya, undang-undangnya baru, Ibu Bupati begitu selesai masa menjabat tidak bisa langsung nyalon, nunggu sampai tahun 2024. Mudah-mudahan orang Pare dan sekitarnya belum lupa sama Bu Karolin. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke acara. Selamat kepada para pemenang. Yang belum menang jangan sedih, masih ada tahun depan. Pak Loren kalau terpilih jadi kades mau bikin lagi soalnya kata Mati. Nah, saya pesan untuk pilkades, laksanakan pilkades dengan aman, damai, jangan berkelahi. Kalau enggak mau pilih, jangan jelekkan orang, jangan menyebarkan fitnah ya, supaya enggak bertinju. Aduh. Kenapa? Karena orang Landang itu semua bersaudara. Apalagi orang Pare, mau dusun ini, dusun itu. Sebenarnya kalau ditarik-tarik, oh pamannya kawin dengan keponakan, ini neneknya satu nenek dengan kami ya. Nah, jadi gak boleh berkelahi. Ya mau pilih-pilih aja. Ada banyak calon, ada 5, saya silahkan. Tapi jangan saling memfitnah. Masing-masing silahkan menjual program. Ya.